Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang memiliki keberkahan-keberkahan. Bulan yang memiliki multi kebaikan. Seharusnya, sebaiknya kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk menjadikannya sebagai laboratorium pengendalian diri kita. Untuk senantiasa berupaya berada dalam wilayah-wilayah Allah. Siapapun kita, apapun kita, serta bagaimanapun adanya kita, kita harus menjaga diri untuk tidak keluar dari zona Allah Subhanahu wa taala, zona yang aman, zona yang berberkah. Nah, dalam bulan suci Ramadan ini kita berupaya membawa diri kita dalam wilayah seperti itu. Istilah dalam agama kita ini kita mewujudkan al-ma'iyah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan zikir yang terhebat itu. Itu merupakan wujud zikir yang terhebat. Dan sesungguhnya zikir seperti ini dalam kehidupan manusia memiliki energi yang sungguh sangat dahsyat untuk mengawal, untuk menuntun manusia dalam mencapai harkat dan martabat kemuliaannya sebagai hamba Allah yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan bulan suci Ramadan ini kita dapat meraihnya dengan berkah dari Al-Quran, bacaan-bacaan kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.